Yo my man, balik lagi sama gua Nek Carlos di Makan Keliling Indonesia. Jadi selama di Bandung itu kan gue nginepnya kan daerah Kopo. Jadi Kopo itu daerah selatannya Bandung, dia agak jauh dari pusat kota. Nah, tadinya gue pikir nggak ada makanan yang wow ya di sini. Tapi ternyata ada satu warung steakhouse yang terkenal banget. Namanya tuh Os, Warung Steakhouse Os. Dan dia itu udah jalan 20 tahun. Dan mereka ngeklaim kalau mereka itu adalah the biggest steak in Indonesia. Wow, gila. Artinya apa ya? Steak terbesar di Indonesia katanya. Bisa pesan sampai 2 kilo men. Gila 2 kilo. Let's go men, kita cobain. Barbecue. Yo mamen, ini pesanan udah datang, buset ya. 1,7 kilo coy, daging sapi, tenderloin. Ini dimasaknya medium rare, selain emang gue memang sukanya medium rare. Kalau daging sebesar gini tuh dia nggak bisa masak lebih dari medium. Kayak medium well atau well done gitu dia nggak bisa kan. Yang gue suka dari tempat ini, Steakhouse Os ini, dagingnya ini itu fresh semua. Dagingnya daging fresh semua, nggak ada yang frozen. Gue memang lapar banget sih, tapi gila ya ukurannya men. Gede banget men. Gue nggak bukan mau mukbang, 1,7 kilo nggak. Gue pengen ngasih lihat aja kalau misalnya steak 1,7 kilo tuh segede gini, lu bisa makan rame-rame, lu bisa sharing sama teman lu rame-rame. Tapi biasanya sih orang yang normal ya pesannya yang 200 sampai 250 gram gitu. Itu udah cukup lah buat sendirian. Tapi paling sering katanya di sini sih 1 kilo. Kita coba aja ya. Gue goyang-goyang, gue takutnya bangun sapinya. Biarin dia tidur aja. Kalau bangun gue nggak bisa makan. Dari ujung dulu ya, kecil-kecil dulu ya. Gue sampai bingung motongnya gimana nih. Piringnya aja nggak muat men. Gede banget ini. Oh. Oh. Gila. Ini medium rare kayak gini nih. Jadi bagian dalamnya tuh masih merah, masih juicy gitu. Cobain langsung ya. Makan cuy. Enak banget ini. Top. Juicy banget men. Karena daging-daging fresh. Jadi tuh juicy-nya tuh masih berasa banget bagian dalamnya itu. Keren loh dia.
jualannya daging fresh semua. Potongnya kecil kayak gini, jadi bisa makan cantik ya. Foto instastory gitu. Di sajiannya itu dia ada kentang goreng juga, terus ada kayak timun, jagung, kacang panjang. Biasanya sih manis kayak gini-ginian. Nah, kalau di sini nggak terlalu manis yang kayak di tempat lain. Potongan wortelnya juga lebih gede. Terus di sini bumbunya tuh ada 3 men. Barbecue, ada black pepper, border rice. Biasanya ditemenin tuh sama jamur gitu, tapi di sini dia nggak pakai jamur. Potongan kecil aja. Makin kesini makin empuk luar biasa. Yang gue suka tuh ini bumbu-bumbunya mereka. Ini diolah sendiri dan ini udah berjalan 20 tahun. Semuanya homemade, otentik. Jadi rasanya tuh bener-bener orisinil buatan mereka. Lu mau nyari kayak begini di tempat lain nggak ada. Cuma di sini doang. Tapi dia ada cabangnya sih. Ada 3 cabang dia. Ini yang pertama. Terus di Bali katanya ada. Tapi kalau yang di Bali tuh non halal ya. Soalnya dia ada babi, ada porknya. Sama di Pascal, masih Bandung juga. Nah itu juga non halal. Kalau lu mau yang halal tuh di sini nih, yang di Kopo. Kalau yang di Kopo itu halal, nggak ada porknya, jadi aman. Kalian mau makan, makan di sini. Oke men, banyak artis men yang datang men. Wah, barbekyunya itu manis men. Lebih baik tuh dikenainnya tuh dikit-dikit aja. Steakhouse Oz ini, gue suka banget sama tempatnya karena bergaya-gaya vintage gitu. Wow coy, ini tuh kayak 3 rumah dijadiin satu buat buka tempat makan. Gue dengar-dengar katanya dulu jualannya cuma di halaman rumah. Ini sekarang udah gede. Ini sekarang kita cobain yang ini dong. Biasa kalau lu makan steak yang sausnya pakai jamur tuh yang ini nih. Tapi ini lebih nggak strong banget, jadi menurut gue ini udah balance banget nih. Nah sekarang yang ini nih. Bumbu black peppernya soft banget nih. Jadi di sini tuh bumbunya soft semua, nggak ada yang strong banget men. Tuh lihat dagingnya tuh, juicy-juicy banget kan. Kalau dipencet tuh, kan, juicy-nya keluar nih. Tuh lembut banget men, gila. Nyobain lu. Terus sebenarnya di sini gue pesen jupasupnya, gue pesen juga. Katanya jupasupnya udah pernah masuk istana coy. Buh. Yang makan Bapak Jokowi, Bapak Presiden coy. Gue penasaran. Ini jupasupnya udah dateng coy. Gue sih udah sering denger jupasup biasanya kalau di kondangan-kondangan. Tapi gue gak pernah makan, jarang gue makan begini. Tapi ini udah pernah masuk ke istana coy. Dimakan sama Presiden. Wah. Sampai berkali-kali. Wah, gua aja belum pernah masuk ya. Ini dulu masuknya. Hebat deh, hebat. Kita cobain aja, men. Jadi kayak di Instagram-Instagram gitu ya. Dari tengah gitu. Wah, wow, men. Wah. Kita cobain aja ya. Ini kayaknya panas banget nih. Ya, panas. Panas, men. Tiup dulu ya. Panas, sorry. Jadi, jupasup tuh bahan utamanya tuh dari krim gitu ya. Terus ada jagung-jagung yang tadi gue makan. Jadi dia di atasnya itu ada kayak pastry-nya gitu. Terus saya nggak biasa makan begini nih loh. Jarang nemu. Makanannya coki-coki mulu ya. Nah, nggak biasa makan begini. Gue nggak bisa bandingin karena gue belum pernah makan jupasup sebelumnya. Tapi ini taste rasanya sih good. Kalau udah masuk istana berkali-kali pasti harusnya enak dong. Lu mesti coba deh. Karena kita cobain penutupnya. Save our planet. Waduh. Ya, emang harus save our planet ya. Ini udah datang nih, save our planet dessertnya. Kita lihat aja ya. Wah, ini apaan nih? Masa saya disuruh makan tanaman? Apaan ini? Jadi di atasnya itu ada kayak
ya sejenis yang kayak bahan untuk Oreo gitu ya men. Kalau sekilas mah kayak banana sih. Pantesan namanya Save Our Planet ya. Terus ada daun-daun kayak begini lagi nih, aduh. Wah, luar biasa sih. Dari presentasinya mantep banget. Katanya ini juara lomba coy, se-Bandung Jakarta Dilmah Competition, juara satu men. Luar biasa. Oh, bawahnya. Wow. Gila men. Ini kayak menarik banget nih. Luar biasa. Gue belum pernah nyobain yang kayak gini. Bahan-bahannya itu dari teh Italian almond, terus di mix lagi sama susu sama krim. Otentik nih, otentik. Pantesan menang lomba ya, nggak heran. Ada satu rasa yang unik. Gue rasa itu rasa dari Italian almondnya deh. Dan tuh aromanya tuh ada di mulut, tapi nggak strong, nggak merusak aroma yang lain. Mantap men, ya men. Memori card gue udah mau habis. Thank you men udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe channel gue. Dadah mamen, ciao. Ini bisa dimakan kan? Bisa ya?